Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 29. Ini ada tugas yang harus kita kerjakan. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas, kita terjemahkan dulu apa perintah yang harus kita lakukan. Nah, bekerja dalam kelompok, tentukan aturan-aturan yang dinyatakan oleh empat pelajar. Arti empat pelajar yang di atas. Nah, di halaman 28, 27, dan 26. Nah, itu dasar kita membuat tugas kali ini. Menentukan aturan-aturan yang dinyatakan di halaman di atas tadi. Tulis tangan kalimat-kalimat kamu dalam selembar kertas. Garis bawahi masing-masing atau tiap-tiap kata kerja yang menunjukkan kepada kamu apa yang pelajar harus lakukan dan tidak boleh lakukan. Pastikan kamu mengerti atau faham atau mengetahui makna dari masing-masing kata dan ucapkan secara benar. Jadi it ini mengacu kepada kata-kata, ya, kata-kata ini, ya, masing-masing kata. Sebagai contoh, Siti, kalimat-kalimat Siti telah ditulis ulang untuk Anda, untuk kamu, ya. Pertama, salin kalimat-kalimat CCT tersebut. Jadi ZEM ini mengacu kepada kalimat-kalimat CCT. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Nah, seperti perintah tadi, ya. Pastikan kamu mengerti makna atau artinya masing-masing kata. Makanya kita pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya guru, ya. Nah, ini dia. Kita buat, ya. Kita buat dalam, nah, seperti itu. Dari kalimat-kalimat yang di atas ini. Nah, ini dia. Kita kopikan dulu, ya. Nah, setelah itu copy paste. Nah, itu dia. Mana-mana saja kalimat-kalimatnya seperti yang diberikan oleh contoh. Nah, kalau di sini saya akan menebalkannya, ya, atau garis bawah lah, ya. Garis bawah itu dia. Nah, lantas itu yang pertama. Kedua, dari ini satu, ya, kita ke bawahkan saja. Nah, must wear, ya, ini harus menggunakan. Nah, kita garis bawahi. Terus must wear, ya, must, ya, harus menggunakan. Nah, ini lagi, ya. Ini adalah kalimat-kalimat verbnya, kata kerja yang harus dilakukan. Ini satu lagi. Nah, itu dia untuk contoh. Nah, yang tiga lagi gimana? Kita lihat. Kita kopikan dulu. Nah, ini. Nah, to must not be late. Nah, itu dia, ya. Must come. Ini the flag, ya. We must wait. Must not come. Ya.
must sign, menandatangani atau mengisi absen sebelum masuk kelas. Ya. Terus yang terakhir, cannot come. Nah, itu dia. Lanjut, yang ketiga, kita kopikan dulu. We, yeah, we can learn. We can learn. Nah, tuh. We must not litter. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Must put. In garbage bin. Must not write. Tidak boleh mencoret-coret atau menggambar. Ya. Must sweep the door. Nah, itu dia. Lanjut ke kalimat atau aturan yang terakhir. Must not noisy. Ya, tidak boleh meribut. Must respect. Must not chat. Tidak boleh contoh dan berbicara, ya. Must keep. Must not play around. Must work. Nah. Eps. Nah, itu dia. Nah, itulah tugas yang diberikan pada halaman 29. Bisa kalian lihat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi petunjuk, ya, bagi kalian yang telah menemukan channel ini. Nah, dan jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum, dan like videonya, dan sampaikan kepada teman-teman dan guru untuk kamu diskusikan di kelas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.